setakat ini daripada laporan JPP, ada percobaan bukan anggota yang sengaja di tak tahulah mungkin menerima upah untuk menimbulkan huru-hara. Ada proses perjalanan sampai jam 4:30. Baik, tak ada langsung gangguan. 4:40 datang segerombolan gangster datang pecahkan peti undi. Jadi ini dan dikenal pasti dari video mengikut JPP yang bukan anggota. Jadi kalau pada pahaman saya cukup untuk membuktikan anggota bukan anggota, maknanya ada percobaan mengkhianati. Tapi saya tak kira dia anggota parti atau tidak, dia lakukan kesalahan dan jenayah dan pelanggaran hukum, kita bertindak. Itu jelas. Dan saya ingat konsensus kita dalam mesyuarat biro politik yang diadakan hari Selasa, Rabu malam yang lalu, pengusikan oleh Dr. Azmin kerana Azizah masih kurang sihat. Maka keputusan kita ialah mengambil tindakan tegas, segera memecat dan bertindak tegas kepada semua.